sadayana. I love Bandung, tamana kudu hejo. I love Bandung, ngarangeuna ka tempo. I love Bandung, tiis hawana tiis. I love Bandung, kotana jadi tami gelis. Abdi pokok ka Bandung, abdi oge, abdi cinta ka Bandung. Sadayana, abdi nuhun ka Bandung. Hatur nuhun, abdi mahoyong ngajaga Bandung. Ya, yeah. Saring sing-sing pagar kancing, saring sing-sat pagar ikat. Mun Bandung hayang nyaman ulah cicing, me Bandung majunya henteria. Rido, Rido, Ridwan Kamil Mang Odet. 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 Jalan-jalan apa jalan-jalan Pasopati, make motor make mobil sepeda. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setuju? Setuju. Hadirin, kami mohon duduk berdiri. Iya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kenapa kita harus memenangkan pasangan Rido, Ridwan Kamil, Mang Odet? Yang pertama, dulu Bandung itu orang menyebut Paris Van Java, sebuah sebutan yang menggambarkan kesejajaran Bandung dengan Paris, menggambarkan bahwa Bandung juga adalah kota internasional. Kenapa kita harus memenangkan Rido? Karena pasangan ini adalah pasangan yang terbaik. Dengan cinta untuk mewartakan kepada warga kota Bandung bahwa perubahan Bandung menjadi ibu kota Asia Afrika akan terjadi. Bahwa Bandung menjadi kota terpelajar akan terjadi lagi. Bahwa Bandung menjadi kota kreatif akan kembali lagi. Kami Ridwan Kamil dan Mang Ade duduk kami. Ya, ini dia Kang Ridwan Kamil dan Mang Ade MD-nya calon wali kota kita. Baik, yang pertama kita akan persilakan kepada Mang Ade dulu ya untuk memberikan sambutan. Mangga Mang Ade. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahilham. Empat hal yang harus kita lakukan di dalam pemenangan pilwakot ini. Kenapa namanya empat hal? Karena kita berempat. Yang pertama, saya ingin mengajak, yuk bareng-bareng kita jadikan kampanye ini dengan pendekatan rahmatan. Yang kedua, al-afu, yuk kita memiliki rahmatus sadar, memiliki jiwa lapang dada di dalam kampanye kita. Yang ketiga, bahkan syarat yang ketiga yang saya ingin sampaikan di sini, yuk kita kampanyekan nomor empat ini, hero ini dengan pendekatan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan ini khusus untuk internal kita, internal seluruh relawan Rido nomor empat. Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum. Kita tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah syuro kita, musyawarah kita. Kalau kita sudah musyawarah di tim setgab, maka itu harus dipatuhi oleh kita semua. Insya Allah, kalau itu semua kita pegang, Allah SWT akan memberikan kemenangan kepada kita. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita di Tatar Sunda, Sampurasun! Salam Indonesia Raya! Allahu Akbar!
hari ini hari bersejarah. Yang menyatukan kita hari ini adalah sebuah mimpi. Sebuah mimpi sederhana agar anak-anak kita bisa bermain di taman bermain sesuai haknya sebagai manusia bermain. Setuju? Setuju. Kita datang ke sini untuk sebuah mimpi. Supaya kalau kita keluar dari rumah menuju kemanapun kita mau, tidak banyak kemacetan. Setuju? Setuju. Kita ingin bangga sebagai orang Bandung yang tidak malu. Karena kita punya mimpi, tidak boleh lagi ada banjir di jalanan kota Bandung. Setuju? Setuju. Kita punya mimpi, tidak ada sampah lagi. Kita punya mimpi, Bandung hijau. Kita punya mimpi, semua orang Bandung kreatif. Semua orang Bandung kompak, semua orang Bandung peduli. Dan kita punya mimpi, Persib juara. Insya Allah. Manjada wajada. Bandung itu bukan kota sembarangan. Bandung itu adalah kota internasional. Tahun 1920, Bandung adalah kota percontohan internasional. Tahun 1955, Soekarno berkata, jangan ajari saya di mana konferensi Asia Afrika. Karena hanya ada satu kota yang layak, bukan Jakarta, bukan Surabaya, bukan Jogja, tapi Bandung. Dan itu mimpi saya, semangat saya, tetesan keringat saya, nafas saya selama 5 tahun ke depan kalau insya Allah terpilih, bahwa bukan Jakarta, bukan Surabaya, bukan Jogja yang juara Indonesia, tapi Bandung! Bandung juara! Masing-masing 100 rumah selama 21 hari ke depan, insya Allah hayya al-falah, kemenangan akan ada di pasangan nomor 4, pasangan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung juara. Bandung juara. Bandung juara. Bandung juara. Indonesia Raya. Dari Gereja Pembangunan Sejana, dari tim relawan RKBDG Pak Henda, dan dari BKS Bapak Imam Mustafa. Sekali lagi, sejak di launching konsolidasi relawan Rido, minimal 100 rumah. Depan 25, kiri 25, kanan 25, belakang 25 rumah kita kunjungi. Inilah relawan Rido menyatukan hati menuju Bandung juara. Allahu Akbar. Teman-teman semalam ngamen dan mengorbankan uang, akhirnya saya kasihkan untuk kemenangan Rido. Bapak Ibu sekalian, yang saya lihat di sini bukan apa-apa, bukan uang, ini cinta. Setuju? Receh ini adalah receh cinta. Siapapun bisa berkontribusi dengan cara apapun demi kota Bandung yang lebih baik, demi Bandung juara buat anak cucu kita. Receh-receh, pemikiran, baju, stiker, sepanduk, apa saja selama 21 hari kita sumbangkan untuk perjuangan kita lillahi ta'ala. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya terima tanda cintanya, insya Allah ini adalah warisan yang akan diwariskan ke anak cucu kita dalam bentuk
kerja keras saya sama Mang Odet selama 5 tahun ke depan. Amin. Ini adalah saksi sejarah di hari Minggu ini, di tanggal 2 Juni 2013. Semoga Allah menyaksikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita. Amin. Meridhoi yang hadir di sini semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih.